Oke, apa kelebihan elektrik atau spray gun elektrik ESP99? Spray gun elektrik yang made in Taiwan, profesional elektrik spray painter ya. Apa kelebihan dari spray gun elektrik ini dengan harga cukup mahal, tapi kualitasnya sangat memuaskan ya, sangat bagus sekali. Kelebihan dari elektrik spray gun made in Taiwan. Yang pertama, elektrik spray gun ini memiliki dua nozzle, ya. Memiliki dua nozzle yang berbeda. Yang pertama dengan ukuran 1,25 ukuran 1,5 mili dan 2,5 mili ya. Di sini untuk penggunaannya sudah dibedakan. Yang ukuran 1,5 mili untuk cat minyak dengan pola semprot halus ya. Ini bisa diaplikasikan di kendaraan bermotor ya, seperti motor atau mobil. Yang kedua, nozzle dengan jarum 2,5 mili ya. Digunakan untuk cat latex atau cat tembok atau aquaproof ya, atau sejenisnya ya. Itu kelebihan yang pertama ya. Kelebihan yang kedua, memiliki dua katup ya, ini namanya katup yang warna hitam dan yang terpasang di unit yang warna biru ya, yang warna biru. Nah, katup ini dibedakan warnanya karena ada perbedaan di bahan atau cat yang digunakan ya. Untuk yang warna hitam, di sini sudah dijelaskan ya. Yang warna hitam ini untuk pola penyemprotan yang kecil, bisa digunakan di cat dasar ya, atau cat minyak, atau cat duko, atau cat yang sejenisnya. Sedangkan yang warna hijau ini, atau yang warna biru ini digunakan untuk cat tembok, atau cat aquaproof yang polanya kasar ya, atau ininya sedikit tidak halus ya. Itu kelebihan yang kedua dari elektrik spray gun yang tipe ESP99 ya. Kelebihan yang ketiga, spray gun ini dilengkapi dengan pengaturan cat yang keluar di sini, di handle-nya. Di sini ada pola plus dan pola negatif. Artinya, jika kita putar ke arah plus, maka akan menambah daya semprot atau cat yang keluar akan lebih banyak dibanding kita mengarah ke arah negatif yang di sini ya. Sehingga hasil penyemprotannya bisa menghasilkan pola yang sangat halus dan mengkilat dan pola yang sangat bagus ya. Oke, untuk kelebihan yang keempat atau yang terakhir, spray gun ini dilengkapi dengan katup ya. Di sini dilengkapi dengan katup. Yang katupnya ini ada di plastik aksesoris ini. Ini namanya katup satu arah. Ya. Kalau kita baca di sini namanya katup satu arah. Yang fungsinya untuk mencegah cat masuk atau keluar ke mesin ya, dalam posisi pengecatan miring ya. Posisi pengecatan miring maksudnya saya akan jelaskan. Ketika kita mengecat
posisi di atas atau overhead, posisi begini. Nah, ini cat tidak akan tumpah ke dalam motor atau keluar lebih banyak ke nozzle-nya ya. Sehingga semprotannya menjadi sangat halus dan sangat bagus sekali ya. Oke, itu 4 kelebihan utama dari spray gun elektrik ESP99 atau spray gun terbaik ya. Spray gun yang terbaik yang dari Multipro. Dengan kualitas yang sangat bagus, harga yang cukup bagus juga ya. Sekitar hampir 1 jutaan nih harganya. Dari 4 kelebihan ini akan menghasilkan pengecatan yang sangat bagus sekali ya. Pengecatan yang sangat bagus dan hasil yang maksimal ya. Spray gun ini atau electric spray gun dibuat di negara Taiwan ya. Di negara Taiwan atau made in Taiwan asli. Jadi bukan buatan China atau buatan Indonesia ya. Karena di sini tertulis profesional electric spray gun ya. Jadi memang khusus untuk profesional atau untuk pengecatan-pengecatan di bengkel mobil atau bengkel motor ya. Untuk aksesorisnya di sini sangat komplit sekali ya. Jadi bisa dibaca di buku petunjuk atau di kardus mesinnya ya, dengan daya listrik yang cukup rendah sekali, 320 sampai 450 watt ya. Jadi sangat cocok digunakan di listrik rumahan 900 watt atau listrik 450 watt ya. Dengan berat mesin keseluruhan sekitar 1,2 kilo. 1,2 kilo belum termasuk untuk cat yang dimasukkan ke dalam mesin ya atau ke dalam spray gunnya. Oke, jika ada pertanyaan mengenai spray gun elektrik tipe ESP99 bisa ditulis di komen. Spray gun elektrik Multipro, spray gun yang terbaik ya, dengan tipe ESP99 HP American Technology, made in Taiwan ya.